teman-teman, kembali lagi di Jal Jaya Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum tutorial ini, ada baiknya teman-teman terus cuci tangan saat bersih dan jaga kesehatan. Terus tutorial gel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari teknologi produk ternama, yaitu Xiaomi ya. Dilansir dari kompas.com, teknologi hypercharge Xiaomi isi penuh baterai ponsel dalam 8 menit. Penjelasannya yaitu, Xiaomi kembali memperkenalkan teknologi fast charging teranyarnya dengan nama hypercharge. Standar fast charging tersebut mendukung pengisian cepat dengan daya 200 watt. Xiaomi mengklaim bahwa hypercharge merupakan teknologi pengisian daya yang jauh lebih cepat dari yang pernah ada sejauh ini. Teknologi tersebut dipamerkan Xiaomi melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube miliknya pada Senin, tanggal 31 bulan 5 2021. Dalam video, Xiaomi mendemonstrasikan kemampuan teknologi pengisian daya super cepat itu untuk mengisi baterai ponsel berkapasitas 4000 mAh. Pengujian itu memperlihatkan daya baterai ponsel Xiaomi terisi 50% hanya dalam waktu 3 menit. Lalu di menit ke-6, baterai ponsel sudah terisi dayanya 80%. Hingga akhirnya daya baterai terisi penuh pada menit ke-8. Selain itu, Xiaomi turut memamerkan teknologi pengisian daya cepat wireless charging atau nirkabel terbarunya. Dalam demo, Xiaomi menggunakan Mi 11 Pro yang dibekali baterai 4000 mAh sebagai bahan uji coba. Hasilnya, baterai ponsel tersebut mampu terisi 50% dalam waktu 7 menit dan terisi hingga penuh hanya dalam waktu 15 menit. Meski begitu, Xiaomi belum mengungkapkan secara pasti kapan ponsel apa yang nantinya akan mengadopsi teknologi fast charging tersebut. Sebagaimana diimpun Kompas Tekno dari /gear Senin tanggal 31 bulan 5 2021, teknologi pengisi daya cepat ini memang kerap dijadikan sebagai bahan pemasaran oleh vendor smartphone untuk menjual ponsel buatannya ke pasar. Xiaomi sendiri tengah bersaing dengan vendor asal China lainnya seperti Oppo dan OnePlus yang juga kerap mengedepankan keberadaan fitur pengisi daya cepat pada ponsel sebagai salah satu nilai jualnya. Seperti pada Juli 2020 lalu misalnya, Oppo telah memperkenalkan teknologi fast charging bernama 125 watt flash charge yang diklaim mampu mengisi daya baterai ponsel kapasitas 4000 mAh dari 0 hingga 41% dalam waktu 5 menit serta 100% dalam waktu 20 menit. Tak ketinggalan, spin-off dari Oppo, Realme pun turut meluncurkan teknologi yang diberi nama 125 watt ultra dark dan diklaim memiliki kecepatan charging hingga 125 watt. Dengan resolusi pengisian cepat yang digodok Realme, sebuah smartphone baterai 4000 mAh diklaim bisa terisi sebanyak 33% hanya dalam waktu 3 menit. Kelak hadirnya teknologi fast charge 200 watt milik Xiaomi akan menjadi benchmark baru bagi para vendor smartphone untuk menghadirkan kemampuan pengisian daya yang lebih baik lagi. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari teknologi produk ternama yaitu Xiaomi, yaitu teknologi hypercharge Xiaomi isi penuh baterai ponsel dalam waktu 8 menit. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.